Ribuan tenaga honorer di Banten menggelar aksi di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B di Kota Serang. Para tenaga honorer menyuarakan dengan lantang menuntut Pemprov Banten agar memberikan kepastian soal penghapusan honorer 2023. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar kemudian akhirnya menemui para peserta aksi. Bagaimana terkait berlangsungnya aksi ini, Tribuners? Rekan kami Ahmad Tajudin akan melaporkan di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa ribuan tenaga honorer di Banten telah menggelar aksi damai di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang pada Senin 15 Agustus 2022 kemarin, di mana para tenaga honorer ini menyuarakan aksi mereka atas isu mengenai penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Para tenaga honorer di Banten, mereka menyuarakan dengan lantang menuntut Pemprov Banten agar memberikan kepastian terhadap para tenaga honorer di Banten, di mana dalam aksi tersebut juga dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar. Beliau terjun langsung ke lokasi tempat aksi para tenaga honorer untuk mendamaikan para tenaga honorer yang sedang melakukan aksi damai tersebut. PJ Gubernur Banten pada saat di lokasi, beliau meminta kepada para peserta aksi untuk tetap bersabar, di mana menurut Al Muktabar bahwa persoalan mengenai tenaga honorer ini bukan hanya dirasakan oleh Pemprov Banten, melainkan juga beberapa wilayah yang ada di Indonesia juga sedang memikirkan bagaimana solusi tentang penghapusan tenaga honorer ini di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun untuk tuntutan sendiri dari para tenaga honorer di Banten ini, mereka meminta kepastian atau kejelasan dari Pemprov Banten, mendesak agar segera mengambil sikap untuk nasib para tenaga honorer di Banten, di mana mereka meminta supaya Pemprov Banten bisa menyediakan kuota PPK atau CPNS untuk para tenaga honorer di Banten dengan cara agar para tenaga honorer di Banten ini bisa masuk PPK atau CPNS tanpa tes. Selain itu juga para tenaga honorer meminta kepada Pemprov Banten untuk kesejahteraan mengenai upah, di mana upah ini menurut para tenaga honorer di Banten, mereka mendapatkan upah di bawah UMR atau UMP di Pemprov Banten, sehingga mereka meminta agar upah yang mereka dapatkan bisa sesuai dengan UMR yang ada di kabupaten kota di Provinsi Banten, ya. Baik, Tribunus rekan Tajudin juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Berikut liputannya. Kita di sini menyampaikan aspirasi kawan-kawan honorer yang memang kita sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi tapi tidak ada tindak lanjut dari kawan-kawan dari pemangku kebijakan, sehingga pada hari ini kita sepakat para honorer ini murni aksi damai untuk menyuarakan aspirasi berkaitan beberapa hal yang memang saat ini sedang hangat diperbincangkan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan isu penghapusan honorer di tahun 2023, 28 November, sehingga ada kekhawatiran dari kawan-kawan honorer ini akan berimbas kepada kawan-kawan apabila kami tidak bergerak dan tidak ada jaminan dari pemerintah daerah berkaitan dengan penyelamatan honorer. Karena ini peraturan ini lambat laun akan menjadi sebuah kenyataan bila mana tidak ada peran aktif ataupun tegas dari Pemprov Banten untuk melindungi honorer yang ada di Banten. Begitu. Pemerintah Kabupaten Kota sedang berusaha mencarikan solusi terbaik dari semua ini. Maka tadi dan terus menerus saya lakukan di berbagai kesempatan, selalu saya menyampaikan himbauan bahwa mohon bersabar, kita masih ada waktu. Yang jelas bahwa hak-hak beliau sampai dengan saat ini tidak ada yang terabaikan, yang penting. Nah, sehingga kita melakukan langkah-langkah ini untuk kebaikan bersama. Karena ini bukan saja di Banten, ini adalah nasional. Asosiasi Bupati Wali Kota memberi solusi, Asosiasi Gubernur memberi solusi. Kita semua bersatu padu ini kita carikan solusi. Karena ini adalah pada dasarnya kita jalan kebaikan. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.